Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dengan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali melaksanakan sholat isya, sholat taraweh, dan juga sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa yang ke-2 ya. Puasanya dua. Ya, dari jamnya 3 aja mencepetin. Dua. Puasa yang kedua, hari kedua, alhamdulillah kita semuanya dapat melaksanakan. Mudah-mudahan puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mungkin tergurau lupa dari bantuan Allah kita yakni kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiin yang mulia kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu dan mana sekalian rahimahullah, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ketiga daripada bulan suci Ramadan. Tanpa terasa pula waktu terus berlalu. Tanpa terasa tahu-tahu kita sudah memasuki hari yang ketiga. Dalam hal ini kita semuanya mungkin masih banyak yang belum ataupun sempat mengikatkan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesempatan yang luar biasa. Mana di antaranya ganjaran yang berlipat ganda, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat Allah. Di samping itu juga tingkatin amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, tingkatin mana yang dikudu dikerjain. Yang pertama sholatnya tingkatin, biasanya paru doa wayahnya di bulan Ramadan mah sunah kerjain. Udah kerjanya sunah. Yang kemarinnya nggak pernah sholat sunah qobliyah ba'diyah paksain bulan Ramadan mah, sebab itu tadi ibadah sunah di bulan Ramadan diberikan pahalanya pahala fardu, pahala wajib, kan luar biasa sayang. Kalau di bulan yang lain mah sunah ya pahalanya sunah. Tapi Ramadan mah pahalanya wajib, pahala wajib. Terus yang kemarin sedekahnya rada kurang di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan mah tingkatin sedekah. Ya, yang tadinya biasanya 1000 taikin tenggo. Itu namanya. Pokoknya ningkat ya. Penting ningkat. Biasanya berapa yang masuk sedekah? Saya bulannya taikin lah, cepet jigo, iya penting mana naik. Oh, besoknya naik terus taikin di bulan suci Ramadan mas, sebab pahalanya luar biasa. Di pahala sampai 70 kali lipat sampai ke 100 kali lipat. Oh, tadi itu di bulan suci Ramadan mas. Terus mana lagi ibadah-ibadah yang lain? Mana diantaranya adalah baca Quran di kaki. Kemarin malah Roni megang-megang Al-Quran. Mulai di bulan Ramadan mah wayahnya. Kan kemarin 11 bulan kagak megang-megang Quran, sekalinya megang Yasin. Jadi kalau kita halil kepaksa dikasih bagi kita dia ya, bagi Yasin ini. Eta megangin beta. Terus kalau nggak tahlil makanya nggak megang-megang Quran sih. Makanya wayahnya di bulan suci Ramadan mah mulai amal baca Quran. Caranya bagaimana? Minimal ngeliatinnya dulu. Gue yang baca dulu dah. Kemarin kan moro-moro. Kemarin kan 11 bulan kagak megang-megang.
kan langsung baca kan berat ya tak? Iya, iya. Minimal lihatnya dulu, masya Allah, ini bulan apa bulukan nama hati ini bulan. Sebelah bulan kan gua pegang-pegang sakit. Nah, minimal tak yang kotornya dilap. Mendingan ada bening tak? Pas ada bening taruh. Hari pertama nih, hari kedua mulai diboe, masya Allah, ini Quran gua nggak pernah baca. Nah, lihat hari ketiganya mulai baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sadaqallah. Oh, hari keempatnya mulai baca Fatihah. Rada kuat kah? Ini mah baca Quran kalau enggak biasa susah. Makanya mulai nih di bulan suci Ramadan. Makanya ketahuan orang biasa baca Quran apa enggak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan udah pokoknya mah tingkat-tingkatin di bulan suci Ramadan mah. Sebab apa? Ada jaminan ganjaran yang nanti. Pokoknya bulan Ramadan mah naik-naikin tingkat-tingkatin. Sebab ada jaminan yang menanti bagi orang yang meningkatkan amaliyah di bulan suci Ramadan. Mana di antaranya? Nah ini kita kan luar biasa. Biasanya mah tiap malam habis sholat isya boroni, sholat badiyah isya. Nah tapi sekarang mah habis sholat isya, masya Allah. Belum azan aja, jadi isya udah datang. Luar biasa tah. Cuma itu tadi minum rokok. Datang masuk ke tapa apa tengah di rumahnya pulang. Lah memang berdoa itu ya. Enggak jadi masalah, yang penting sebelum isya udah ada enggak datang. Nah, habis azan isya mau langsung wudu, habis wudu salat sunah qobliyah. Kemarin-kemarin boro-boro. Tapi ini mah masyaallah semuanya salat sunah. Tahu sunah apa kali mana? Tapi sunnah qobliyah isya tadi tak sebelum sholat isya kita qobliyah isya dulu sunnah dong kan. Habis sholat isya tak baca tasbih tahlil tahmid baca doa masya Allah terus kita sholat sunnah bah iya masya Allah tingkat nggak sama tingkat ya tak masya Allah tak beres itu nggak langsung pulang kan nih pada nungguin sholat apa Taraweh, masya Allah. Taraweh, apa ditungguin, apa rengsek, apa doa kambilin. Tadi ada yang bangun, udah gua udah dana. Enggak ternyata. Ini sampai sholat witir beres, sampai witir juga 3 rakaat, masya Allah. Ini sampai detik ini belum ada yang bangun. Ini menunjukkan ini amal kita. Kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bentuk rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Taala. Nempel di atas kita. Kalau udah nempel, besok seterusnya ini kita bakal dikasih nikmat enak, sholat tarawih dikasih enak, sholat witir dikasih enak. Terus setiap malam nggak sholat witir, dapat nggak sholat tarawih. Bisa tapi nggak sholat tinggalan di semalaman itu kayak digebukin maling sekampung. Eta bakal kerasa gitu. Nah, kalau udah kerasa begitu berarti udah turun rahmat maghfirah bagi dunia tersebut. Tapi kalau misalnya biasa aja, terus sholat tarawih nggak tadi? Enggak. Witir nggak? Enggak. Nyesel nggak? Biasa aja, ya. Eta mah Ramadan. Itu di bulan Ramadannya begitu, kaget semangat. Apalagi habis bulan Ramadan. Atau kesolatnya penyolongnya nggak gelonjong lagi aja. Nggak gelonjong. Kalau bisa nggak gelonjong, mau dari maka tabunan nggak gelonjongnya masuk bulan. Nah inilah, jadi di bulan suci ini, malam ketiga, kita semuanya alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kekuatan melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi kaitannya amaliyah yang kita mulai dari malam pertama, kedua, ketiga sampai sekarang, wayahnya yang kemarin belum megang Quran, malam ini megang Quran. Yang kemarinnya belum mengerjakan amaliyah, amaliyah belum ditingkatin, wayahnya malam ini dan besoknya tingkatin. Mumpung masih di bulan suci Ramadan yang mana di dalamnya ada bulan yang terbaik yaitu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Adanya di mana? Di malam-malam bulan suci Ramadan. Mana setiap malam dihukin qiyamul lail ini adalah kita sholat tarawih. Jadi sholat tarawih memang bahasa Sayyidina Umar. Kalau bahasa kanjeng Nabi mah sholat qiyamul lail. Jadi para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sholat tarawih terus kita jaga tiap malam besok dan seterusnya sampai selesai. Kenapa? Sebab keutamaan-keutamaannya luar biasa. Di antaranya adalah pada malam ini kita sholat tarawih pada malam yang ketiga waktu Lailatul Tsalitsah kedatangannya Nabi
Orang yang sholat tarawih pada malam yang ketiga, yunadi malakun mintah til arsh. Ada malaikat yang di bawah arsh berseru. Jadi malaikat, ada malaikat yang malaikat tujuh lapis langit, malaikat tujuh lapis bumi. Ada arsh, arsh etah, ada yang manggul, malaikat, empat malaikat. Dan di bawah arsh ada malaikat penjaga. Nah, di situ malaikat semuanya pada berseru. Ke siapa berserunya? Ke umat Kanjeng Nabi Muhammad yang berpuasa, yang datang bulan suci Ramadan berseru. Kata malaikat dia, istani fil amal, ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Kata malaikat, wahai makhluk bumi, wahai seluruh masyarakat benda baru, kalau bahasa ininya mah, wayahnya, wayahnya, tuh bahasa wayahnya orang mana ya? Benda baru. Benda baru. Wayahnya ini mah jangan ape kagak, tuh. Berarti kudu. Istani fil amala, mulailah sekarang beramal. Mulai. Yang belum baca Quran, mulai baca Quran. Yang belum sedekah, mulai bersedekah. Yang belum selama nama tetangga, mulai selama nama tetangga. Yang tadinya sama tetangga najong, sekarang mah selamat. Oh, dan pokoknya yang sama laki merebut buaya, sekarang mah senyum. Mulai bagus-bagus. Yang kemarin lakinya apa sayuran dikasih garam lu kasih, dan buaya sekarang mah sedepin. Mardi bagusin amal udah mulai rapiin kata malaikat. Kenapa? Sebab ghafarallahu dzambaka, ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Allah bakal, Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi siapa orang yang malam ini mulai ntar baca Quran mulai baca Quran, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya bakal diampuni setahun yang lalu. Yang mulai mulai malam ini mah, saya mah enggak kudu ditanya sama tetangga. Besok mah tetangga lewat, saya mau nanya duluan. Eta pun amal baik, eta bakal diampuni dosanya orang begitu oleh Allah setahun yang lalu. Besok mah saya mau sholat terawih, pokoknya mah terawih. Saya mah tadi biasanya datang jam 7, besok mah jam 5:30 saya berangkat. Numpang buka. Terus gak jadi masalah. Yang penting mulai nih, tingkatin. Apa aja tuh yang penting ibadah. Apa jaminannya? Diampuni dosa setahun yang lalu. Makanya nih wayahnya malam ini mah, makanya ini pun ya, yang di Kobok mulai ngaji. Nah, malam ini mulai ngaji malam ketiga. Makanya di sini mah kenapa mulai ketiga? Itu tadi istadi filama, supaya tergolong golongan yang bakal diampuni dosa setahun yang lalu. Mulai ngaji ntar malam ya. Kitabnya apa itu? Yang di Kobong mah nanti itu ngajinya. Nah, kalau nanti di Seraweh, satu kitabnya Mabadiul Fikiyah, beli ya. Mabadiul Fikiyah 4 juz. Cuma kitabnya kita kecil. 4 juz satu bendel. Nah, kemudian keduanya ya 10. Itu malamnya habis sisa habis Seraweh. Kemudian subuh kitabnya Kabair Rusin sama kitab Sulam. Ya, subuh. Nah, nanti ngaji lagi jam 9. Ya, kalau enggak pernah mangap. Ya, kalau ternyata pas lihat kamar ngomong majak laler berarti pernah. Astagfirullah. Jadi ntar itu libur habis subuh repreknya, Pak, nanti Johor, nanti habis Johor ngaji lagi kitabnya kitab Imriti sama Nurul Dolam. Imriti Nurul Dolam, ya, Nurul Dolam itu kisah apa tentang kajian Nabi Sayyidina Nawawi. Ya, terus pada asarnya sorogan, asar sorogannya, sorogan yang ambil dulu terusin sorogan yang kemarin. Terus setiap hari sholat bulan puasa ya. Sampai jam 4:30, 5:30 tiket masak ya. Jadi itu, jadi jam malam Nurul Dolam, Mabadiul Fikiyah sama yang 10 jam malam ya.
Mulai jam berapa mulai ngajinya? Jam 10. Nah, jam 10 mulai. Mulai jam 10 sampai rengsek. Nah, paling cepat jam 12, paling lambat jam 1. Ngapain kan? Ya. Ngaji deprok doang. Kalau nggak deprok sih udah boleh ngaji. Nah itu yang jadi ngasih subuh, kabadir, ya hadis sama kitab sulam hadutin. Terus nanti ngaji lagi istirahat kan? Sampai johor, sholat johor, ngaji lagi. Nah, nanti jam 1 sampai jam 3 itu kita mengulang sama imriti. Ceritanya sama Alfiah, Alfiah insyaAllah kalau depan mau diaji. Semuanya mau diaji Alfiah. Ya, jadi itu supaya Yaqulu Mansoroknya biar kepegang, imritinya namunya buat kepegang dulunya. Ya, jadi itu untuk jadwal ngaji sama di bulan suci Ramadan. Jadi apa itu jihannya beli? Jadi terama ngajinya mulainya berarti kitab Yaqulu. Mabadiannya yang teremah. Kalau kita belum pernah punya, ada yang punya Mabadi. Ambil fitiah, belum? Belum ya, besok beli. Ini saya ada. Iya. Ada tulisannya doang. Kita udah nggak ada. Ya, jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan dengan melaksanakan sholat tarawih pada malam ini. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang memulai amal. Ini kita sudah termasuk mulai amal. Ini sudah termasuk ciri pertama kita mulai amal di bulan suci Ramadan dengan salat tarawih. Mana ganjarannya? Malam ini kita salat tarawih diampuni dosa kita setahun yang lalu. Alhamdulillah, masyaallah. Makanya terus jaga salat tarawih. Itu lelakan Pak Benar sih dosa saya diampuni setahun lalu. Benar. Jangan lelakan terus gerobohan boleh mau tarawih. Ya, ini nabi ini mah masalah itu nggak bakal disebut sholat tarawih, apa nggak disebut bulan Ramadan itu ibadah. Ya, udah ini mah ganjaran mulu di kita juga bulan Ramadan mah pahala mulu. Sholat tarawih, entah malam ketiga diampun dosa. Hari pertama keluar dari dosa, sebagaimana baru diberanakin oleh orang tua. Hari keduanya dosa kita, dosa orang tua kita diampuni semuanya. Yang sekarang ketiga sholat tarawih adalah diampuni dosa kita setahun yang lalu. Masya Allah, tak luar biasa. Makin mudah-mudahan kita semua diberikan kesegaran, kekuatan melaksanakan sholat tarawih sampai selesai akhir bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan gelar Idul Fitri kembali kepada kesucian, suci daripada dosa, suci murni tanpa ada sedikit pun dosa yang menempel pada diri kita, dan tidak ada satu hal perkara pun yang ada dalam hati kita yang merusak amalia kita, sehingga kita mendapatkan gelar Idul Fitri jadi kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang disucikan baik secara lahir maupun batin, dan kita semuanya kembali kepada Allah suci lahir maupun batin, yang di dalam kekuatan iman serta Islam husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana sa'i bin sholatu husni tawallajuna ta'lim bil mubarakati wa rahmatullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radi Allahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamin taqsiruna wa la tadbiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa sirhum syarum man tamasaka fi dinil qawim wa akhtim lana wa muslimina wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat bil khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka yakinan shadiqah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka syukral afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al-ghina'a linnas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya' wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ramadhan ada ifan bishahi ramadhan hadis tilillahi ta'ala sajaku niat puasa esok hari daripada bulan suci Ramadan ini tahun tunai fardu karena Allah ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.